Persija akan melangsungkan laga kandang pertamanya di Bali melawan Madura United. Partai tersebut akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, pada Kamis 22 Februari 2024 malam. Mendekati laga melawan Madura United, pelatih Persija, Thomas Doll mengatakan bahwa Rio Matsumura dan kawan-kawan harus berkonsentrasi ekstra untuk memenangkan laga. Selain itu, dalam persiapannya, Thomas Doll menyebutkan bahwa para macan sudah melakukan banyak hal untuk menjamu Madura United. Saya menilai yang diperlukan untuk laga melawan Madura adalah konsentrasi lebih. Selebihnya kami sudah melihatnya di lapangan, ujar Thomas Doll. Pelatih asal Jerman itu pun menambahkan, ada hal penting yang harus diterapkan pada pemain asuhnya. Thomas Doll menginginkan semua pemain bermain dengan fokus penuh. Tapi yang paling penting adalah semuanya harus bermain hati-hati agar kesalahan individual yang sering terjadi tidak terulang lagi. Itu pesan saya untuk para pemain, katanya.